pick untuk Monster Vicious. Ya, sebentar tadi Viz mengatakan pemain-pemain MV cukup berpengalaman, tetapi begitu juga dengan coach Monster Vicious Haru yang boleh dikatakan mempunyai DNA SMG. Adakah ini cukup untuk menyuntikkan cara kemenangan kepada pasukan Monster Vicious untuk menghadapi coach Arcadia? Masya tu sendiri. Wow. Itu aku tu. Gambar Wolverine. Kenangan yang lalu. Rin kat mana Ustaz Fakir? Saya rasa semalam dia bawa panda. Semalam bawa buku panda. Saya ini saya rasa tak tahu buku tu buku menggambarkan apa. Tapi tengok pada gaya macam nak memisahkan antara Stormy dan juga Subway. Dia menunjukkan Stormy mengingatkan kisah yang lalu. Okay. Dulu combo di mid lane. Sekarang bertarung di mid lane. Tapi dengan pembuangan Angela dan juga Masha dekat sini, Chip dan juga Nolan turut dikeluarkan daripada permainan. Kita tengok lagi SRG main Chip macam mana. Ya. Yeah. Belum lagi berpeluang, tapi adakah Roger juga akan di-ban keluar oleh Monster Vicious apabila Nathan itu saja di-ban keluar oleh pasukan Selangor Legends. Sekarang ini untuk ban yang ketiga, apakah aspek ban yang akan dilakukan oleh Monster Vicious? Boleh katakan kat sini walaupun kita lihat pada segi perlawanan yang ditunjukkan oleh pasukan Selangor Legends sehingga minggu keempat ni, masih lagi kita tak boleh nak jangka apa lagi hero yang belum dikeluarkan oleh pasukan Selangor Jaya. Pocket pick mereka masih lagi belum totally keluarkan. Tapi Oja, itu sahaja diberikan tanda hormat tak akan dilepaskan kepada Innocent. Adakah ini akan memenangkan Harith sebagai first pick? Satu statistik yang menarik iaitu SRG ada unik hero pick yang paling rendah. Maknanya diorang ni mainkan hero yang kalau dia nak main itu je lah main. Ya, sebab dalam interview ataupun winning interview untuk pasukan Selangor Legends, mereka dah pun katakan mereka tak melakukan eksperimentasi. Walaupun di carta liga mereka adalah nombor satu, mereka memberikan fokus 100% untuk menghadapi kesemua pasukan. Jadi bukan masa untuk mereka mencuba sesuatu di dalam musim liga. Hero pool dia ada 26 je. Maknanya dekat sini setiap role ada dalam 2, cuma ada dalam 3 role yang ada 3, betul? Ya. Oh. Jadi 3-2-3-3-2-2. Saya rasa yang 3 Skies, Yums dengan Stormy. Maknanya Innocent, Roger, Harith, Nathan. Roger, Harith, Nathan, Cici. Saya rasa yang paling kurang bertukar mungkin Stormy dengan Cram. Tak perlu sangat diberikan fokus oleh pasukan musuh, tapi Matilda bersama dengan Fedrit. Saya pun terlepas dengan Matilda. Walaupun buat seketika ini, Matilda untuk hari ini kita tidak melihat prestasi yang cukup menakjubkan. Mungkin Monster Vicious boleh membuktikan yang sebaliknya. Dan kita kena ingat, Nova Excobar, Matilda ini adalah hero keselesaan. Betul, bukan setakat keselesaan. Dia dah pernah kata, Matilda bagi kat dia, Memang auto win. Dia kata hari tu. Baru je. Saya rasa lawan dengan minggu lepas lah kot. Tapi yang penting dia ada cakap benda tu. Saya bukan buat-buat lah. Tapi kali ni Valentina dan juga Yuzhong yang diambil. Tertanya-tanya saya, mengapa bukan Matilda Barat? Tapi mungkin lebih kepada hero keselesaan. Impaknya pun lebih kurang sama saja. Kita dah bincang tadi. Hero pool untuk Skies besar. Jadi kalau nak digabungkan dengan sesiapa saja jungler yang mungkin perlahan ataupun berat ataupun nak bermain asasi. Macam MV. Oh, untuk Matilda Barat, saya rasa tak ada masalah. Kalau nak memberikan fokus pada Matilda Fedwin, masih lagi boleh memberikan impact. Dan mungkin ini umpan supaya pasukan Selangor Giant yang memberikan fokus kepada Barat untuk sikit sebanyak memberikan counter kepada Fedwin. Faham? Ya, boleh jadi juga seperti mana apa yang Karakuri katakan tadi. Namun itu, untuk pasukan Monster Vicious kali ini mereka terus membawakan Cloud untuk berjumpa dengan Harith. Ini betul-betul comfort pick tiga orang ni. Untuk Subway, untuk Nova, untuk Ruff. Tapi pada pendapat saya, Ruff akan ada satu permainan yang agak rough bagi dia pada hari ini sebab Cloud lawan dengan Harith bukanlah matchup yang mudah untuk Cloud. Cloud lawan dengan Valentina juga adalah satu matchup yang sukar untuk Cloud. Dan di mana untuk pasukan Selangor Giant, mereka masih lagi mempunyai naga untuk berterbangan untuk mencari di manakah posisi Cloud. Tapi ya, diharapkan dengan adanya Guiding Wind, cerita yang berbeza. Sekarang ini untuk pasukan Selangor Giant, kita nak tengok untuk fasa yang kedua ni sama ada mereka nak berikan fokus untuk keluarkan ataupun ban hero-hero selesa untuk pasukan Monster Vicious. Tapi kalau tengok pada segi situasi sekarang ni,
pasukan Selangor Red Giants nampaknya mereka seolah-olah memberikan ruang untuk pasukan Monster Vision dapatkan hero selesa mereka. Buat masa kini tak ada masalah. Loyi itu saja di band keluar. Nampaknya untuk pasukan Selangor Red Giants, mereka tak nak menghadapi serangan hendap daripada kawasan belakang. Manakala untuk pasukan Monster Vicious memberikan fokus lebih lagi kepada jungler iaitu Skies. Sebab kita dah bincang, Skies adalah jungler yang cukup-cukup fleksibel. Jadi dia nak memberikan tanda hormat kepada assassin boleh, kepada hero utility pun boleh. Tetapi mereka merasakan hero yang mampu untuk pergi pada bahagian backline adalah masalah terbesar. Sekarang ini untuk pasukan Monster Vicious, mereka boleh berikan fokus. Kalau nampak kat sini, nampak macam mereka nak fokus dekat si Kais. Mereka dah bankan Fanny. Tetapi mungkin kalau mereka nak keluarkan hero seperti... Tak nak bagi Yums dapatkan hero selesa dia juga. Combo antara Grok Valentina bagi SRG juga sangat-sangat dikenali ramai sebenarnya. Early game aggression yang cukup-cukup membahaya. Betul. Dan terutamanya kalau wall charge tepat terkena kepada Ruff, knock up akan menyebabkan Blazing Duet tak mampu digunakan secara efektif. Sekarang untuk pasukan Selangor Red Giants, mereka boleh pilih, ada satu hero lagi, ada satu banding lagi untuk mereka. Tapi kalau untuk situasi sekarang ni, saya pun tadi dah katakan, nampaknya pasukan Selangor Red Giants tak ada sebarang masalah pun mereka nak berikan lagi Monster Vicious hero selesa mereka. Dah ada Phaedrin, dah ada Matilda, dah ada Cloud. Tapi sekarang ni fokus mereka adalah untuk keluarkan Arlott. Arlott turut dikeluarkan daripada permainan pada saat ini. Kombinasi Arlott dan juga Phaedrin takkan diberikan oleh SRG pada permainan kali ini. EXP lane ataupun mid lane, adakah mereka ingin mainkan hero seperti Odd? Tetapi Nana yang bakal diambil oleh MV untuk diguna pakai pada kali ini. Ini dengan adanya pasif Nana, ianya adalah untuk memastikan Nova Excobar hanya memberikan fokus sepenuhnya untuk keselamatan Phaedrin dan juga keselamatan Cloud. Jadi sekurang-kurangnya tak perlu nak menjaga seorang lagi, iaitu mid laner mereka. Tujuh. Sekarang untuk pasukan Selangor Red Giants, bagaimana pula mereka nak counter pick balik ke atas pasukan Monster Vicious? Mereka masih lagi belum ada Romo, masih lagi belum ada jungler. Buatkan kita tertanya-tanya, apakah mungkin yang sedang bermain-main di minda Coach Arcadia kali ini untuk berikan ruang buat pasukan Selangor Red Giants dapatkan hero yang selesa. Tapi kali ini nampaknya mereka dah memilih hero mereka. Guinevere dan juga Minotaur. Guinevere bersama dengan Minotaur. Agak lama setelah kita melihatkan Guinevere jungle yang terakhir. Tapi jarang untuk kita saksikan perkara tersebut, tapi kali ini Skies yang sedang kita bincangkan. Sama seperti yang kita katakan tentang Grob sebentar tadi, wall charge, knock up. Kali ini Guinevere, Minotaur, kedua-duanya mempunyai knock up yang boleh memberikan gangguan terbesar supaya Ruff tak boleh nak memasuki mana-mana kawasan teamfight adalah satu pilihan yang cukup baik juga. Tetapi Tahmus. Pilihan terakhir Monster Vicious diberikan kepada Xenomaya untuk menjadi hero yang cukup-cukup suka nak dikenalkan bertemu dengan maut. Ya, kali ini kita nak saksikan bagaimana agaknya pasukan Selangor Red Giants dan pasukan daripada Monster Vicious ini akan menunjukkan perlawanan mereka di game pertama. Pemilihan hero juga dah lengkap. Kita dah saksikan kedua pasukan ini dah dapatkan hero yang mereka rasa selesa untuk counter engage kepada pasukan lawan masing-masing. Ya, perlawanan di antara Gergasi Merah dan juga Raksasa. Bukan siapa yang akan berjaya untuk mendapatkan kemenangan di dalam pusingan kali ini. Perlawanan yang cukup-cukup penting. Dahulu bersama menghadap lawan, kini musuh dalam gelanggang. Walau di luar masih berkawan, namun di sini hanya satu pemenang. Perlawanan pusingan yang pertama di antara pasukan yang cukup gah, Gergasi Merah, Red Giant berhadapan pasukan raksasa Monster Vicious. Perlawanan yang boleh dikatakan sememangnya akan memberikan tekanan buat kedua pasukan. Tidak kira untuk pasukan Selangor Red Giants yang masih lagi berada di carta Liga Teratas. Namun untuk pasukan Monster Vicious, mereka juga inginkan satu lagi mata untuk mereka naikkan sedikit mata mereka setakat ini. Tetapi apapun, fokus kita sekarang di bahagian tengah. Nampaknya ada tekanan demi tekanan yang dah pun mula diberikan ke atas pasukan Monster Vicious. Melihat daripada segi drafting, kedua pasukan mempunyai kelebihan masing-masing pada fasa early game dan juga kepada fasa late game. Tetapi early game dan juga mid lebih sedikit dimenangi oleh pasukan Selangor Red Giant. Dan kita kena ingat, kita dah pun berbincang,
Kedua-dua pasukan ini gemar untuk bermain dengan agresif. Untuk Monster Beaches, kita kena melihat bagaimanakah rotasi yang akan dilakukan oleh Nova X Oba untuk memberikan bantuan yang besar kepada side lane ataupun untuk memberikan kill pada fasa awal game. Manakala untuk Selangor Red Giant, tak lain tak bukan, kita kena melihat bagaimanakah Skies beraksi bersama-sama dengan Innocent. Kali ini di bahagian atas nampaknya tidak ada sebarang gangguan untuk kedua pasukan dapatkan gol mereka. Tapi di bahagian bawah, Xenomaut menadah damage yang cukup besar. Ada tiga player daripada pasukan Selangor Red Giants mungkin cuba untuk berikan tekanan pada ESP laner daripada pasukan Monster Vegas ini supaya tidak mampu untuk bergerak dengan terlalu agresif. Sebab kita tahu Xenomaut adalah salah satu karakter ESP laner yang sangat sukakan perlawanan di mana dia akan melakukan split pushing di saat pasukan lain sedang berikan fokus dalam satu team fight. Dan kena ingat, Thamos juga dikenali sebagai EXP early game yang cukup-cukup membahaya. Jadi tak salah sebenarnya untuk Selangor Red Giant cuba untuk memberikan tekanan lebih awal lagi kepada Xenomaut untuk membenarkan cramp, mempunyai situasi yang lebih selesa lagi terutamanya pada fasa laning yang terawal ini. Kat bahagian bawah ni pun boleh nampak pasukan Selangor Red Giant sememangnya mereka tak nak langsung bagi ruang dekat Xenomaut ni untuk bergerak dengan cukup bebas. Sebab kalau untuk patchline sekarang ni, ESP nak dapatkan level 3 nak level 4 pun agak sukar. Jadi tak boleh ada sebarang gangguan. Kali ini Turtle dah pun mula ditarik oleh pasukan Selangor Red Giants. Zoning yang telah pun dilakukan oleh Kram dengan muka Black Dragon Form. Turtle mudah saja didapatkan oleh pasukan Selangor Red Giants walaupun ada tekanan yang mungkin cuba untuk diberikan oleh pasukan Monster Vicious. Black Dragon Form, Minwon Fury, dua skill set yang cukup berbahaya. Dua skill set yang akan melakukan zoning di kawasan objektif dengan begitu mudah. Tapi Kram tiada Black Dagger Form, mungkin akan menjadi target. Bolehnya Blitz terkena. Kram cubaan untuk diselamatkan oleh Yums berjaya nampaknya, tapi hentakan terakhir terkena pula. Hentakan tersebut tidak berjaya untuk dimaksimalkan oleh Valerie Queen. Fakers terpaksa untuk pulang. Dengan pasif yang ada, belum berjaya untuk dipecahkan. Selangor Legend kehilangan naga mereka. Untuk awal permainan ini, kita boleh nampak pasukan Selangor Red Giants cuba untuk bergerak sedikit agresif ke atas pasukan Monster Vicious. Tetapi kedudukan Nova Escobar kali ini agak tersasar menyebabkan Sekai cuba untuk berikan tumpuan kepada pasukan Monster Vicious. Tetapi kalau kita lihat untuk minit yang ketiga ini, mungkin untuk pasukan Monster Vicious mereka sedang cuba untuk susun atur untuk berikan ruang untuk Ruff ini dapatkan damage yang lebih banyak sehingga pertengahan permainan sebentar nanti. Tetapi perlu juga jaga-jaga sebab kita tidak tahu apa sebenarnya perancangan Selangor Red Giants sehingga pertengahan permainan. Berjaya untuk menukar kehilangan Turtle yang pertama kepada satu kill. Sekurang-kurangnya masih lagi Monster Vicious tak ketinggalan terlalu jauh kepada pasukan Selangor Red Giants. Masih lagi mengekalkan sedikit banyak keseimbangan pada fasa awal game ini. Dan terutamanya apabila target kepada Kram, ini sedikit banyak akan memberikan ruang kepada Xenomaut mula untuk mendapatkan momentum semula di bahagian lane EXC. Tapi fokus kita kepada Turtle yang kedua yang akan hidup 20 saat saja lagi. Kedua-dua pasukan mula berlega-lega di kawasan tersebut. Ya, tapi sayangnya tadi teamfight yang berlaku diberikan ataupun disumbangkan usaha oleh Yums. Namun Red Giant tak berjaya untuk dapatkan sebarang keuntungan setelah Kram yang sepatutnya selamat secara tiba-tiba masuk kembali kepada Appraiser Ruff dan dikenakan hentakan yang sangat-sangat merugikan. Kalaulah dia tak mati, mungkin lebih baik. Mungkin kita akan saksikan mereka akan mulakan pertempuran. Subway cuba untuk masuk. Oi, Sekais. Baiknya kalau tak tu dia dah kena mulai nyamplis dan berjaya untuk ditumbangkan dengan sangat-sangat mudah. Ya, dan kena ingat di mana ini adalah apabila Turtle telah pun ada. Jadi poking damage yang telah pun diberikan kepada Skies agak membahaya. Lihat, Monster Vicious terus agresif. Nova membuka Circling of Eagle ke arah pemain yang salah. Kram berjaya untuk memberikan satu zoning out yang mudah ke atas Skies. Xenomaut bergerak dengan cukup agresif. Akan tetapi hentakan tersebut memberikan satu gerakan yang cukup-cukup manis untuk Valerie Queen gunakan mengangkat dua orang pemain lantas ditumbangkan oleh Selangor Red Giants. Ini yang saya katakan zoning power yang ada kepada Selangor Red Giants dengan adanya Minwon Fury, dengan adanya Black Dragon Form memang akan membenarkan Selangor Red Giants menang daripada kawasan objektif. Jadi ini juga menyebabkan saya tertanya-tanya kenapa Monster Vicious cuba untuk melakukan commit team fight di kawasan tersebut dan terbukti mereka mudah untuk dijatuhkan oleh pasukan Selangor Red Giants. Mungkin Monster Vicious boleh balik ke fokus tapi Ruff dengan Blazer 2 dibalas kembali dengan menggunakan skill of Eagle daripada Stormy yang digunakan Ruff. Last hit di situ. Satu lawan dengan tiga. Nampaknya Stormy sedikit pun
tidak takut dan tidak gentar dengan apa yang boleh untuk lakukan malam sekarang ini di bahagian atas. Penggunaan Chrono Fisher dan juga Chrono Dash yang cukup baik daripada Innocent memberikan tekanan yang cukup besar. Stormy akan ditumbangkan, akan tapi lihat menara yang akan berjaya untuk didapatkan di bahagian tengah pula. Team fight lain yang berlaku, tiga menara dikenakan serangan, dikenakan tekanan secara bertubi-tubi. Kali ini kita boleh nampak untuk pasukan Selangor dan Giants, mereka bergerak dengan sangat agresif tetapi mereka juga tahu apakah objektif mereka dalam pertengahan permainan sekarang dalam masa menit yang kelima. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, mereka walaupun adanya percubaan untuk berhadapan dengan pasukan Selangor dan Giants, tapi setakat ini boleh dikatakan agak pasif. Tindak balas yang mereka tunjukkan sekaligus menyebabkan pasukan Selangor dan Giants dapat lagi ruang yang besar untuk mencari mangsa di pasukan Monster Vicious. Tapi kali ini Sekais. Sekais, percubaan untuk menangkap tangkapan, verify digunakan. Satu info yang cukup menarik untuk tetel yang kedua ini dimulakan dengan lebih yakin lagi oleh pasukan Selangor Giant. Boleh saja mencari buff untuk serangan yang seterusnya dengan ketiadaan Purify ini. Tetapi Innocent sebentar, sabar sebentar. Oh, Purify lah kali kedua. Tak gunakan ultimate pun untuk sekali memancing keluar dua Purify daripada pasukan Monster Vicious. Dan pada saat ini, tanpa dua Purify, Monster Vicious jauh daripada percubaan untuk mereka dapatkan tetel yang kedua. Sudah memenangkan, mereka mendapatkan perbezaan ekonomi sebanyak 4,000 gol dan tawas petas sekarang ini di bahagian tengah. Oh, percubaan untuk Xenomaut ditumbangkan mudah oleh Stormy mendapatkan kill. Apabila Xeno sudah ditumbangkan buah kali kedua, mereka cukupkan untuk kali yang ketiga dimiliki oleh Stormy. Kali ini untuk pasukan pada Monster Vicious, mereka semakin lama terlalu banyak berita buruk yang diterima setelah pasukan Selangor Red Giant semakin banyak juga. Mereka tahu bagaimana dominasi permainan ini. Kali ini untuk pasukan Selangor Red Giant, kalau mereka nak bergerak makin agresif juga tiada sebarang masalah. Oh. Tengokkan bagaimana tukang Kram. Stormy agak terlalu agresif sebentar tadi, dihukum pula. Akan tetapi kedudukan Kram satu lawan dengan lima. Percubaan untuk mengelak tapi Emerson Duffy itu masih lagi tidak dirasakan. Nyawa rendah untuk Nova dan juga Vegas. Tak mampu lagi untuk melakukan pertempuran, membiarkan segala-galanya dimiliki oleh Selangor Red Giant. Buff dan juga menara di bahagian tengah dimiliki oleh mereka. Kurang daripada 8 minit, tiga menara outer telah pun diratah oleh pasukan Selangor Giant, membenarkan mereka mendapatkan kemenangan daripada segi kawalan map. Mungkin akan menunjukkan Monster Vicious terutamanya kepada Buff untuk mendapatkan farm dengan lebih selesa, terutamanya dengan satu inner turret di bahagian bawah juga telah pun dijatuhkan. Kali ini apa yang kita boleh nampak untuk pasukan Selangor Giants, mereka walaupun ada percubaan mereka nak open team fight, tapi team fight itu bukanlah team fight yang paksa. Sebabnya dalam satu team fight itu adalah membuka ruang untuk mereka cari objektif mereka seperti main tadi di bahagian tengah. Kita boleh nampak mereka bukanlah open team fight untuk mencari mangsa daripada pasukan Monster Vicious, tetapi sebaliknya untuk mendapatkan menara. Tapi kali itu kan Sekais. Purify dipancing juga oleh Sekais. Nampak seperti main ini sangat-sangat mudah untuk mengeluarkan ultimate beliau. Sedikit pun tidak lokek dalam memberikan sumbangan untuk memberikan informasi yang penting kepada Selangor Giant. Memudahkan kerja Yoms untuk melakukan tangkapan dengan ultimate-nya yang lebih besar, iaitu Minion Fury nanti. Menghampiri minit yang ke-10 kepada fasa mid-game. Pastinya fokus kita lebih lagi kepada Harith, kepada Innocent. Di mana sebentar tadi kalau kita melihat perbezaan gol di antara kedua-dua gol ini adalah 2,000 gol. Innocent berada di bahagian hadapan. Ini akan menyebabkan satu item lebih ke hadapan lagi. Mungkin akan menyebabkan masalah. Kali ini tiada purify dan tiada paket. Saya akan cuba untuk ditumbangkan sama Mampus dibuka. Satu lagi hentakan dan cuba untuk didapatkan. Molina dihantarkan ke depan. Menghalang gerakan daripada Innocent. Dan setakat ini, pasukan Monster Vicious hanya mampu mengelak. Tidak mampu melawan apa yang dilakukan oleh Selangor Red Giant. Sebenarnya untuk pasukan Selangor Red Giants, apabila mereka melakukan team fight, mereka sebenarnya menunggu pasukan Monster Vicious untuk berikan serangan balas ke atas team fight yang telah berlaku. Tetapi seperti mana yang kita nampak, Monster Vicious tidak ingin bergerak dengan terlalu agresif, menyebabkan pasukan Selangor Red Giants hanya sekadar memancing segala skill set yang boleh dibazirkan oleh pasukan Monster Vicious kepada mereka, sekaligus dapatkan lagi segala neutral objektif yang mereka inginkan. Bukan saja membazirkan skill set, tetapi juga membazirkan spell supaya serangan mereka yang seterusnya boleh dilakukan dengan lebih berjaya. Fokus kepada bahagian atas, tetapi mungkin ini hanyalah amaran kepada Selangor Red Giant. Tapi di bahagian tengah, Xenomaut bukanlah target yang mudah. Masih lagi ada Nova Excobar dengan bersedianya Guiding Wind untuk menyelamatkan keadaan pada bila-bila masa. Tapi ini tetap tidak menghalang Selangor Red Giant untuk menjatuhkan inner turret di bahagian atas. Oh, dalam waktu yang sama lihat Xenomaut yang bakal cuba untuk ditangkap. Venture dibuka, tapi lihat bagaimana segala skill set yang dikeluarkan.
Masih lagi terbuka belakang Confirm dan juga minum Fury untuk juga dipakai. Akan tetapi pemain-pemain Monster Vision sudah pun terpaksa mengundurkan diri. Lord bakal hadir dan serangan yang lebih berbisa, lebih berkuasa akan dihantar ke Selangor Region sebentar lagi. Oli defense di kawasan bawah masih lagi ada, masih lagi mampu untuk membantu Monster Vision melakukan pertahanan. Tetapi bukan cerita yang sama di bahagian tengah. Mungkin ini akan membenarkan Selangor Red Giant mengalihkan fokus mereka kepada bahagian tengah pula menantikan minion. Tetapi sementara itu, kita fokus kepada di manakah beradanya Lord di bahagian bawah. Oh, Oli defense sudah diaktifkan. Berjaya untuk halang Selangor Red Giant tetapi tidak di bahagian tengah ini. Graham melakukan satu pemecahan di kawasan backline dan pada waktu yang sama menara hampir saja untuk dihancurkan. Ini apa yang dilakukan oleh Monster Vision. Mereka elak segala tipe yang ada. Mereka cuba untuk memastikan mereka mampu untuk mempertahan apa yang dimiliki oleh mereka pada saat ini. Dan pada saat ini sekurang-kurangnya Raf masih lagi belum ada sebarang kematian. Fakas masih lagi belum ada sebarang kematian. Begitu juga dengan Raf. Itulah berita baik. Apa yang mereka boleh untuk banggakan pada saat ini. Sekarang ini agak risau kalau pasal sekarang Red Giants mereka terpaksa. Innocent juga untuk masuk. Stormy yang akan masuk terlebih dahulu mencari ada pasukan Monster Vision. Tapi kita tarik dicari terlebih dahulu untuk Zeno Maut. Zeno, Venger dibuka, berjaya untuk selamat. Malah sekarang ini satu imit tarik yang berjaya untuk dihancurkan. Menara bahagian tengah yang berjaya untuk ditumbangkan itu sekurang-kurangnya akan menjadi satu menara yang mudah untuk mereka pertahankan di saat Lord seterusnya. Match prodigy kita, Stormy, penggunaan Valentina yang cukup-cukup menjengkelkan berada di bahagian hadapan, melakukan zoning kepada Monster Vicious seperti mengumpan skill set dengan begitu berjayanya dan juga mengalihkan perhatian mereka, membenarkan Selangor Red Giant mengatur langkah serangan mereka dengan lebih kemas lagi. Sekarang ini kalau kita melihat untuk Innocent masih lagi berada di bahagian hadapan sebanyak 2,000 gol kalau nak dibandingkan dengan Ruff. Namun begitu Ruff dah pun menyiapkan Quartet Strike di mata Sword dan juga Golden Staff. Damage mula dirasai. Damage yang cukup besar sudah pun dirasakan oleh Nova Escobar. Ditangkap mula pada saat ini di waktu yang tepat. Lompatan daripada Special Migration Skies sangat-sangat on point sebentar tadi. Selangor Red Giants nampaknya mereka langsung tak nak bagi ruang kat pasukan Monster Vicious ni. Nak dapatkan lagi resursi mereka. Semua yang ada, orange bar, purple bar, semuanya diambil oleh pasukan Selangor Red Giants. Sekali pasukan Monster Vicious, agaknya mereka nak dapatkan sumber mana lagi untuk mereka tambahkan ekonomi mereka, nak tambahkan lagi damage mereka. Sebab dah boleh nampak macam mana Selangor Red Giants dominasi permainan. Ini yang kita katakan, di mana kalau daripada fasa awal lagi Selangor Red Giants dah pun jatuhkan outer turret, dah pun jatuhkan inner turret. Ruang untuk Monster Vicious mendapatkan farm semakin lama semakin mengecil. Dan ini yang menyukarkan keadaan kepada Raf untuk mengejar semula perbezaan gol di antara kedua-dua gol laner. Lantas membenarkan Selangor Red Giant menakluk segala-galanya daripada segi resources yang ada. Ini untuk pasukan Selangor Red Giants, mungkin dengan adanya lot yang seterusnya ini akan berikan ruang buat mereka untuk terus menerjah masuk ke dalam perkarangan base pasukan Monster Vicious. Damage dealt juga boleh nampak Innocent. Dan juga Stormy, top 2 paling tinggi. Tapi makro yang baik daripada Monster Vicious, mereka membiarkan menara bagian tengah ini. Mereka biarkan minion untuk masuk supaya Lord akan masuk dengan lebih pantas. Dan mereka boleh untuk lakukan clearance dengan lebih baik. Akan tetapi di kawasan berbeza, lihat bagaimana Stormy yang cuba untuk ditangkap terlebih dahulu. Skill set sudah boleh lepaskan. Tak ada lagi sekling of eagle untuk dipakai selepas ini. Dan itu akan menjadi satu informasi yang juga dipakai oleh pasukan Selangor Legends sebentar saja lagi. Ya, pemilihan yang cukup baik dengan Sekling Eagle untuk memberikan gangguan kepada Monster Vicious. Dan sekarang ini, mungkinkah ini serangan yang terakhir di bagian bawah. Zeno Maut, nyawa yang sangat rendah. Chrono Dash demi Chrono Dash yang dilepaskan dari Innocent. Memberikan damage yang begitu besar. Crystal masih lagi terbuka. The minion sudah pun habis. Dibersihkan oleh pasukan Monster Vicious. Menara di kawasan atas menjadi satu-satu harta terakhir milik pasukan Monster Vicious untuk mereka berteduh buat seketika. Sementara minion yang bakal hadir di bahagian bawah dan juga tengah. Crystal perlu untuk dipertahankan. Akan tetapi Selangor Red Giant membersihkan kesemua menara yang ada terlebih dahulu. Sekarang cuba untuk ditangkap. Akan tetapi dengan pengguna Minum Fury yang dilepaskan oleh Yums. Memberikan satu harapan yang besar untuk Selangor Red Giant menamatkan segala-galanya. Petrify terkena. Dan pada saat ini Raph juga bakal ditumbangkan. Tiga orang hampir saja menjadi empat. Tetapi Nova terpaksa untuk masuk ke dalam bagian base. Vigus juga bakal berjaya untuk ditumbangkan. Akan tetapi Crystal terlebih dahulu bakal berjaya untuk dihancurkan. Satu persatu nyawa daripada Monster Vicious akan dirata. Dan Selangor Red Giant terus saja marah. Mendapatkan kemenangan seterusnya melanggar raksasa Monster Vicious. Gergasi Merah masih lagi cukup berkuasa untuk berhadapan dengan raksasa pasukan Monster Vicious ini. Selangor Red Giant sekali lagi menunjukkan mereka mampu untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama.
Selangor Red Giant mendapatkan kemenangan yang cukup meyakinkan. Gergasi besar ini melangkah dengan perlahan tetapi melangkah dengan begitu jauh menyebabkan Monster Vicious tak mampu untuk memberikan serangan balas, terutamanya apabila segala serangan, segala rancangan mereka dilaksanakan dengan begitu baik, menyebabkan tiada ruang kesilapan yang mampu digunakan oleh Monster Vicious. Ya, kita pun boleh nampak untuk game yang pertama tadi sememangnya. Walaupun dekat awal permainan, kita boleh nampak yang ada sedikit kesilapan ataupun mungkin hanya sekadar ini pancing skill set daripada pasukan Monster Vicious. Selangor Red Giants berjaya untuk memperkemaskan permainan mereka sehingga late game dan sekaligus memberikan ruang untuk pasukan mereka terus dominasi permainan dan dapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan ini agak menarik. Stormy, tugas beliau berikan gangguan saja di bahagian hadapan, bazirkan skill set disebabkan dia tahu IMU akan digunakan untuk mencolik Circling Eagle. Dan itu cukup membenarkan beliau untuk kembali peluang dalam situasi yang berbahaya. Ya, benar. Saya boleh katakan mindset dan juga gameplay yang ditampilkan oleh Stormy bukan macam Stormy yang dulu. Bukan. Dulu mungkin dia sentiasa, bagi saya sentiasa akan ada mindset bahawa dia akan carry the game. Kill, kill, kill. Dia akan carry the game, dia akan macam aku tak boleh mati, aku kena gendong tim aku. Tapi pada saat ini, bersama dengan Selangor Red Giant, Stormy seakan-akan, tak apa, biar aku create space. Tim aku yang lain pun boleh untuk berikan impak yang lebih baik di bahagian game. Dan itu apa yang diberikan untuk Innocent sebentar tadi. Ya, kita pun dah nampak game pertama kita diberikan pada pasukan Selangor Red Giants. Dan kita tengok siapa agaknya MVP daripada pasukan Selangor Red Giants ini. Tak lain, tak bukan. Alamak. Oh. Was. Nampaknya MVP diberikan kepada Innocent. Goal laner pasukan Selangor Red Giants. Saya tak pasti gambar tu. Subway dan juga Fakes. Ah, okey, saya faham. Lambat lagi. Takwi tengah pegang tangan Fakis. So dia nampak Stormy lalu. So dia pandang kat Stormy, lawak senang balik kat Stormy. Macam tu lah kan? Ya, macam tu. Oh. Betul, betul. Apa yang anda telah pun rumuskan sebentar tadi. Tetapi yang kita boleh rumuskan kepada MVP kita iaitu Innocent Goal Laner yang average kini 20 ya. Perlu kita ingatkan. 4 kill, 0 kematian, 4 assist. Masih lagi meneruskan legacy beliau yang cukup cantik untuk musim kali ini. 100%. Terutamanya di Minggu Diraja. Macam mana main goal yang 100% keep participation? Mana logik dia? Goal laner ni? Goal lane. Orang pergi farming je biasa. Tapi dia 100% keep participation main goal lane. Inilah sebab kenapa beliau adalah pemain yang wajar diwaspadakan oleh setiap pasukan yang menghadapi Selangor Red Giants. Tapi kita juga kena akui, beliau bukanlah target yang mudah. Betul. Di mana apabila satu pasukan bermain dengan begitu baik, tak ada ruang musuh nak mencari beliau. Terutamanya dengan adanya spell ataupun purify sebentar tadi, menyebabkan beliau sentiasa bijak memastikan diri beliau sentiasa berada dalam zon selamat. Untuk perlawanan yang kali ini, kita boleh nampak pasukan Selangor Red Giants sekali lagi mereka menunjukkan disiplin mereka, tidak underestimate pasukan lawan mereka. Di awal permainan, kita nampak pasukan Selangor Red Giants berikan fokus untuk cari turret, cari menara, cari purple buff, orange buff daripada pasukan Monster Vicious. Tapi dah masuk sampai ke akhir permainan, mereka cuba untuk set up satu team fight, cari pasukan Monster Vicious sekaligus boleh melakukan satu finishing yang baik. Saya suka apa yang dilakukan oleh Selangor Red Giants untuk game yang pertama ini. Syarat kemenangan pasukan Monster Vicious pada fasa early game adalah Zeno Maut, iaitu Tamus. Dan mereka pula, mereka kena mendapatkan snowball. Bagaimana mereka nak pastikan mereka akan berjaya mendapatkan snowball? Mereka hilangkan kelebihan Monster Vicious pada pasal awal game. Mereka terus berikan fokus sepenuhnya kepada Zeno Maut. Lihat, sehingga 4 kematian diberikan kepada beliau, menyebabkan Monster Vicious, benteng pertahanan yang diharapkan pada fasa awal game, tak mampu dicapai disebabkan kematian yang berkali-kali. Dan ini yang memudahkan Selangor Red Giant mencapai syarat kemenangan mereka. Untuk pasukan Monster Vicious juga, saya merasakan game pada kali ini nampak agak pasif. Walaupun dekat permainan ada sebenarnya idea mereka untuk melakukan serangan balas kepada pasukan Selangor Red Giants, tetapi mungkin masih lagi rasa tidak percaya dengan damage yang mampu dikeluarkan, sama ada mampu ataupun tidak mendapatkan pasukan Selangor Red Giants, sama ada mereka mampu untuk habiskan team fight dengan baik. Dan itu juga kita boleh nampak bagaimana pasukan Selangor Red Giants, mereka sentiasa cuba untuk melakukan setup team fight, tunggu pasukan Monster Vicious ni buat serangan balas, tapi tak nampak sebenarnya perkara itu berlaku kepada pasukan Monster Vicious. Dan di mana kita juga kena ingat di mana untuk pasukan Selangor Red Giant, Stormy sebentar tadi yang seringkali mencolik Circling Eagle menyebabkan Monster Vicious juga tak ada jawapan bagaimana mereka nak membentikan Stormy. Dan apabila mereka terlampau fokus kepada Stormy, bagaimana pula dengan hero-hero yang berbeza daripada pasukan Selangor Red Giant? Kita lihat daripada segi total damage dealt.
apabila ada gangguan di bahagian hadapan, iaitu Stormy, innocent, bebas, tenang di kawasan belakang untuk mengeluarkan damage tanpa henti. Dan kalau mereka cuba nak memberikan tekanan kepada Innocent yang datang, yang hadir di bahagian hadapan, masih lagi ada Yum, masih lagi ada Cram dengan Minion Fury, dengan Black Dragon Form. Menyukarkan keadaan Monster Vicious bagaimana mereka nak melakukan team fight dengan tenang. Oh, 100% kipas spacing tu. Satu tu ada dekat dia, ada yang di solo kill lah sebab orang lain semua tak ada 100%, dia seorang yang 100%. Dalam waktu yang sama juga, daripada sudut damage dealt, Stormy punya 52,000. Stormy seorang dah above semua orang daripada MV. Bayangkan Innocent punya lagi pula tu kan. Jauh lagi kehadapan nak dibandingkan dengan pemain-pemain pasukan MV lain. 80,000 tu, dua kali ganda Fakers pun belum capai lagi. Jadi untuk pasukan Monster Vicious mungkin di game yang kedua mungkin mereka boleh cuba untuk bergerak dengan sedikit agresif ataupun mungkin cuba boleh berikan fokus untuk ahli pasukan mereka yang lain sebaliknya untuk menjadi sebagai frontliner. Tetapi kita boleh nampak yang pasukan Selangor Red Giant juga mereka tahu untuk pasukan Monster Vicious mereka memang memerlukan Xenomaut untuk berada bagian hadapan menjadi frontliner yang akan menadah damage daripada pasukan Selangor Red Giant. Dan bercakap tentang damage, kemampuan Selangor Red Giant untuk melakukan poking damage juga perlu diambil. Lihat kepada total damage taken yang diambil oleh pasukan Monster Vicious. Hampir 1,000 damage lebih tinggi lagi kalau nak dibandingkan oleh Selangor Red Giant. Ia 258,000 damage yang cukup tinggi juga daripada pasukan Monster Vicious. Ini menunjukkan Monster Vicious tidak mengalah apabila berlakunya poking di antara kedua-dua pasukan. Tapi perbezaan ekonomi, perbezaan item dan juga perbezaan power spike menyebabkan Selangor Red Giant jauh lagi meninggalkan pasukan MV daripada aspek ini. Untuk pasukan Monster Vicious, kita juga boleh nampak untuk di game yang pertama mungkin agak sedikit rough untuk mereka bergerak dalam satu team fight. Tetapi kalau mereka boleh cuba untuk berikan sedikit ruang ataupun saya rasa mungkin boleh berikan Nova Escobar lah. Hero yang boleh bergerak di bahagian hadapan menjadi frontline terlebih dahulu sebab Matilda walaupun kita tahu antara salah satu hero Roma yang masih lagi boleh guna untuk faction sekarang masih lagi berbisa tetapi saya tak tahu kenapa hari ini yang pakai Matilda semua. Ois, adakah ini di waktunya untuk Matilda out of meta? Sebab pada pendapat saya tadi kena ban juga kan? Ya, tapi saya rasa salah satu aspek yang menukar adalah nerf kepada item defensif dekat sini. Jadi Matilda juga tidaklah terlalu kebal untuk menadah damage di bahagian betul hadapan. Tapi kita juga kena lihat bagaimanakah impact di kawasan yang berbeza. Di dalam situasi ini, kita melihat di bahagian side lane, total threat damage di mana Ruff juga tak diberikan ruang. Sebab kita tahu, matchup di antara Hywik dan juga Cloud, ia sememangnya Innocent yang mempunyai situasi yang lebih selesa lagi. Jadi daripada fasa awal game, Ruff dalam masalah. Kemudian beransur kepada mid game di mana kawasan yang lain semua telah pun tewas. Jadi beliau juga tak ada ruang. Mana beliau nak mencari farm, mana beliau nak cuba untuk melakukan push. Dan ini jelas terlihat dengan total damage daripada Ruff hanya 3,575 sahaja. Sangat-sangat sikit untuk apa yang boleh dilepaskan. Dan sekarang total healing saya nak tengok. Adakah impact yang besar? 53,000 Nova Escobar, 62,000 Yums. AOE heal. Tapi Shaker's Guardian AOE juga kan? Yelah. Dia bukan yang dekat dengan dia je. Dia seluruh range Guardian Wind tu dapat heal. Kalau kat ujung, lah dapat ke AOE lah. Betul kan single? Tak ada. AOE. Nanti saya dah baca lagi. Yang single yang boleh masuk, yang boleh tarik. Yang AOE semua. Maksudnya kalau lima orang semua dapat heal. Okay. Tapi kita juga dapat melihat di mana pada hari ini kelihatan seperti selain daripada Matilda, hero seperti Minotaur, seperti Rafaela menunjukkan impak yang lebih besar lagi daripada kemampuan untuk menyelamatkan keadaan ataupun mengembalikan nyawa yang telah pun hilang. Dan ini juga mungkin satu petanda adakah Matilda perlahan-lahan akan meninggalkan meta kita. Saya agak gembira mendengar berita tersebut. Bukan sebab apalah, sebab Matilda pada saat ini agak sentiasa bermastautin di dalam bahagian band tu. Yeah. Apa kata kita keluarkan, kita biarkan band ni nampak lebih fleksibel. Dia macam dah lama sangat dah Matilda ni di dalam gua. Jadi apa kata kita lepaskan kepada Land of Dawn. Betul. Tapi sekarang ni tak pasti untuk game yang saya menunggu
game yang kedua, apa agaknya rupa ataupun cara pasukan Monster Vicious berikan balik tindak balas mereka. Tetapi kita tengokkan dulu key player kita untuk game yang pertama. Rich Guy diberikan kepada Innocent dan juga The Kelly juga diberikan kepada Innocent. 833 gold per minit. Damage dealt pun cukup tinggi, 80,791. Kita ada Slamback, Xenomaut daripada pasukan Monster Vicious menada damage cukup besar, 113,000. Dan Best Wingman diberikan kepada Yum, 7 total assist. Tak mengejutkan, Xenomaut menjadi Sandbag disebabkan beliau antara target utama pada fasa awal game untuk pasukan Selangor White Giant. Dan dengan adanya Vengeance juga kelihatan seperti tidak mencukupi untuk menadah damage keluaran Selangor White Giant. Walaupun mengenakan Tamus, tapi kita juga kena ingat Tamus beliau juga diasak dengan begitu awal. Ya, tepat sekali, Tamus beliau diasak dengan cukup-cukup keras sebenarnya pada pusingan sebentar tadi, yang mana memang dia boleh menang lawan dengan Yuzong kalau one on one, tapi strategi bila masa dia one on one. Ya, betul. Dan satu benda menarik kan, Karakuri, kan kalau perasan tak? Ya, apa dia? Sebenarnya ada satu rotation baru, ada satu rotation baru yang dilakukan oleh Red Giant yang tim luar dah pakai. Tapi MPM Malaysia tak pakai lagi, Red Giant je baru pakai tadi. Ya, kalau kita melihat daripada highlight yang dibawakan oleh Hearts, oleh ROG, apakah yang perlu diberikan fokus dekat sini, Sampos? Cara untuk mereka lakukan rotasi di bahagian awal permainan berbeza dengan tim-tim lain, dan itu adalah rotasi yang baru sekarang. Dan saya tak nak cakap apa benda itu. Tapi kalau awak perasan, awak boleh nampak apa yang berbeza. Dan saya boleh katakan perkara tersebut dah mula untuk dinormalisasikan di luar. Bagi pendapat saya, yang saya nampaklah terutamanya pada hari ini yang memberikan impak yang terbesar adalah di mana pasukan yang menang mula memberikan fokus yang tinggi kepada syarat kemenangan early game musuh. Jadi sama ada adakah ianya jungler, adakah ianya EXP laner, siapa sebenarnya kunci kemenangan musuh pada fasa early game, itu yang menjadi target utama. Dan ianya membuahkan hasil, baik jungler, baik EXP. Hari ini kita banyak tengok free turtle lah. Banyak. Kita banyak nampak free turtle. Mereka belum turtle start, diorang dah fikir yang kejap lagi turtle, dia ni akan buat kacau. Yeah. So apa kata kita bunuh dia dulu? Bila dia dah tak ada, senang kerja kita. Dan ianya menunjukkan hasil yang cukup-cukup lumayan. Ya, kita pun dah tak sabar sebenarnya nak tengok adakah untuk game yang kedua tadi setelah pasukan Selangor Red Giant dapatkan hasil yang lumayan, adakah pasukan Monster Vicious akan mampu untuk dapatkan sedikit kemanisan untuk game yang kedua, sebab game yang pertama tadi sememangnya nampak agak passive untuk pasukan Monster Vicious. Nak cakap passive, tapi kita juga kena faham di mana mereka tak mampu. Tak mampu nak bergerak dengan legacy. Bukannya mereka tak nak, tapi tak dibenarkan oleh pasukan musuh. Ya, sedikit merisaukan adalah bagaimana mereka... Tadi Farah Miss kena ban? Tadi Farah Miss tak kena ban. Mereka... Saya rasa lagi baik kalau diorang main Matilda Farah Miss sebab... antara comfort hero Faker jugalah. Bila mainkan Nana dan juga Matilda ni, combo dia tak connect. Tapi saya faham juga kenapa. Disebabkan untuk pasukan Selangor Agent, mereka ada tiga hero set up sebentar tadi dengan adanya Guinevere, dengan adanya Minwen Fury lagi. Dan ianya juga memberikan tekanan yang cukup-cukup besar. Dan apabila ada lagi Yuzong, mereka perlu memastikan mid laner mereka tak akan menjadi target. Disebabkan itulah Nana seperti jawapan yang selamat. Sebab kena ingat, ya, adanya Matilda antara hero